My Family Story. Reki Aryasam. Aku lahir di desaku Sangliat Dol, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sejak usiaku 2 tahun, aku dibawa oleh keluargaku pindah ke Merauke, Papua untuk mengikuti kedua orang tuaku. Aku bersama keluargaku, istri dan anakku untuk pertama kalinya pulang ke Tanimbar. Inilah perjalanan kami hingga ke tanah leluhur. Sangliat Dol Tanimbar. Di Papua, kami tinggal di Kabupaten Kepi. Kami berangkat menggunakan kapal menyusuri sungai. Butuh 2 hari perjalanan untuk tiba di Asike, Kabupaten Bovendigul. Dari Asike, kami menggunakan kendaraan menuju ke Merauke. Di Merauke, kami tinggal selama 2 hari sambil menunggu kapal Pelni ke Tanimbar. Dari pelabuhan Merauke, kami berlayar menggunakan KM Leser menuju Tanimbar. Selepas Merauke, kami merayakan hari ulang tahun putra kami yang 4 tahun. Happy birthday putra kami Tiburtius Alrizki Putra Aryasam. Panjang umur dan sehat selalu, jadilah anak yang berbakti untuk gereja dan tanah air. Potong kuenya sekarang juga. ...48 jam perjalanan dari Merauke ke Agats dan 2 hari 3 malam dari Timika, Dobo, Tual hingga sampai di Tanimbar. Kami tiba di pelabuhan Tanimbar jam 3 subuh. Dari pelabuhan Somlaki, kami menuju kediaman keluarga di Sifnana. Oke guys, sekarang kami siap-siap menuju ke desa Sangliat Dol tercinta. Perjalanan kurang lebih 40 menit dengan kecepatan kendaraan 60 km. Saat ini kami tiba di salah satu sungai yang katanya termasuk besar di Tanimbar. Kalau di Kepi, ini adalah anakan kali, tetapi di sini sungai guys. Tak berapa lama, kami tiba di desa Amdasa, desa tetangga sebelum desaku Sangliat Dol. Wai, ketong sedih mana? Amdasa. Mari sampai sama. Tidur. Welcome desa Sangliat Dol yang tercinta. Ini mama yang selalu menawar anak-anak. Iya. Itu kampung, rumah-rumah itu. Itu pondok-pondok di rumah. Kuburan di ujung sana. Terima kasih.
Selepas itu kita menanjak dan memasuki kawasan desaku tercinta, Sandiago. Tapi karena jalan raya sudah rindu, orang pikir ini depan, padahal kan secara administratif memang ini, tapi adat kan Ini sudah. Ali sebuah kios itu ya? Kayak siapa kios? Kios. Ali ya? Ali. Sampai sang liatin he.
Dia bagaimana kita mengunjung, dia kunjungi kita punya desa seketika, bagaimana kita mengantar sesuai dengan kita punya tradisi sesuai dengan
kita punya tradisi adat lewat tangga, lalu sesuai dengan dia punya tatanan adat yang sebenarnya. Bantu gandeng Sam. Kamu apa?
Thank you.
yang mana? Marasatan. Lumayan ya? Selesai. Nah, ini keluarga berkumpul. Woi, mau pergi mana ini? Tuan Tanah. Tuan Tanah. Jadi perwakilan Tuan Tanah ya? Ya. Karena Tuan Tanah ada. Ada keluar jadi. Keluar. Ya. Mau kemana? Mau kemana? Mau pergi ketemu perwakilan Tuan Tanah. Ada tamu apa ya? Harus ini. Harus tidak ada sebenarnya. Ini ke pantai. Selamat sore. Saya habis ini ada pertanyaan, oke? Wow.
serang. Itu yang tidak pak. Tapi akhirnya tadi malam ya, tua-tua ada sepakat semua, waktu sudah baik kembali ya sudah. Kamu bilang baik kan, sementara, bukan sekekal. Begitu. Karena tidak tanya begini, kalau tidak ada yang melihat, ada perayaan, kalau kamu cemur. Kalau ada apa-apa, dia bagaimana? Pasti nanti tidak bisa keluar rumah, tidak bisa gimana. Tidak berjalan, kan? Tidak. Memang betul-betul. Situasi dia dalam hal. Amin, Pak. Tidak berbeda, itu yang mampu berteguh di situ. Saya ada pertanyaan lah. Bisa jawab? Saya ada pertanyaan. Memang kemarin muncul tolong betul. Kata kami suatu hari kemarin. Kemarin sore sampai jam 6, jam sekitar jam 7, jam 8 lah. Tong sesuai lah cara sampai. Bapak kalau kesepakatan jalan begini, lalu pas kira-kira jalan bagaimana? Tapi sampai itu pun kecil dasar lah dari Merauke. Kemarin kita bilang, kenapa itu lah pun kira sampai besok? Lalu besok, apa yang apa? Lalu tapi apa siapa? Nah, bilang anak siapa? Siapa yang tidak punya? Maksudnya bagaimana? Artinya harus serahkan. Memang ya pun keluarga memang ada, tapi serahkan. Ini sementara bukan ketika kau. Timbang sih, bapak sih juga tolak mati-mati kemarin. Eh tolak mati-mati sekarang juga. Ya begitu. Itu bilang ketong cari keselamatan daripada yang dari jauh datang. Akhirnya ketong orang orang sendiri saya nggak apa-apa. Kalau kenalai macam ini ya, mana-mana. Lalu cuma jalan. Nonton harus menangis. Nanti ya Ustaz. Ini belum kan. Ini belum kan. Ini sampai yang berarti ya. Seperti main-main di pantai. Anak mereka bersaya, STP tuan tanen, keluar mampina, soal mampina, sebut masalah na, mana awak internet dalam jenis, mereka Yang di dua sini.
Yang penting kata orang hidup baik saja. Tapi kalau hidup tidak baik ya, siapa suruh? Begitu. Untung-untungnya bapak tadi malam itu bukan tidak, memang saja mungkin. Cuma jalan, tinggal di rumah saja. Bukan lagi lebar ya. Semua keluar. Oke. Mantap. Terima kasih Pak Yere. Terima kasih. Kata, iya terima kasih banyak. Ya, detik demi Oke, mantap. Kalian,
Buka pakai. Nanti dia nonton dia menangis nih. Nanti nonton dia menangis nih. Sampai puas di apa sudah kabupaten apa sudah Mapi adik abad Mapi yang ada pantai toh di sini pantai aja nanti mandi sampai puas Male di Papua langsung hitam sekali. Dia putih, masih sedangkan saya ada putih apa putih. Kebun hari putih jadi. Dia putih sawe. Sadar. Gas. Ya ini ya. Tau dulu. Ya kakak boleh, ya kakak. Makan apa itu kak? Belimbing. Makan apa itu? Bilang belimbing. Ujak. Hah? Oke. Mau balik ke apa itu? Lihat tangan kah belum? Oh tadi sulit. Degas sampai itu mobil. Terima kasih banyak nih mobil. Apa nama? Anak kau selamat. Jadi bagaimana? Mantap sudah hati sudah tenang. Sampai mantap. Sampai di sang lihat dol. Ya. Jadi ini baru kali pertama datang lagi. Besar kali ini. 35 tahun baru datang. Untuk pergi ke Papua 2 tahun. Bang Tio. Nanti masih bayi sekali, bayi kecil pergi. Dua yang antar dia di sana, dia punya mama. Terus dua balik, mereka tinggal di sana sampai pas 35 tahun. Sampai dia punya bapak di ini panggil ayah, itu bapak tua. Oh, ayah. Tapi bikin jalan bagaimana sampai anak ini mesti kena di bapak ini lagi. Oh jadi waifu bapak sudah di sana, lalu om bawa dia pergi.
Belum bawa antar mama. Mama dengan belum tiga. Belum tiga pergi. Ada kakak. Boleh kita apa? Mungkin. Tapi lu sebenarnya sama ini. Ah. Jadi dia mau saja di rumah pergi. Nah, ayah-ayah tu bisa Dia pulang. Hmm. Semua di Papua. Tapi yang lain sudah pernah datang. Belum lain. Yang satu kali, yang tua, yang Petrus satu kali, yang kedua Firmina satu kali juga. Yang bongsu ini belum pernah. Belum. Bongsu dua ini kedua. Ya. Oh, waktu sama mama, ya pernah. Oh ya, aku ya. Dengan Nabi Lasti, Lasti yang aku waktu mama datang. Yang 35 tahun baru datang lagi. Dia taruh sampai 35 tahun baru datang. Dan dia bilang, waktu itu dia bilang, dia nanti saya dapat hidup, baru saya langsung pulang. Pulang. Pas kita dapat hidup, ya sudah. Tinggal kasih robot sarkosa. Baru makan yang kaspi. Dia jilat tangan memang eh. Am. Habis mandi pantai sampai puas eh. Tahu berenang kah seng? Sorry jadi besok kah? Tahu berenang kah tidak? Tahu berenang kah tidak? Bisa. Nikmati sambal. Ya bawa modal buat hidup bang berkepentingan. Di atas tanah bernyawa ini, Katong bersumpah demi Tuhan dan leluhur, Katong selalu jaga dan lindungi Katong bumi dan lulan. Jangan berhenti berjuang, saudaraku. Mari lanjut bangun Tanimba, Beta Tanimba, Beta Maluku, Beta Indonesia. Mari bangun Tanimba.
panggil.